Ada lagi. Kita akan minta jasa baik tuan guru untuk dalam kesinambungan kita punya wave momentum ini pada 30 hari bulan ini, iaitu hari Sabtu, sehari sebelum Hari Kebangsaan. Kita akan adakan Hari Kebangkitan Rakyat Negeri Selangor di Stadium Kota Raja, dan kita akan hantar memorandum yang kedua. Saya dan Raja Komando lah akan mengepalai momentum ini. So sekarang ni apa protes ni ataupun kebangkitan ni di atas nama apa? Ada Solidarity Abdul Khalid Ibrahim. Solidarity Abdul Khalid Ibrahim. Saya pengurusi. Ada apa boleh? Tak, saya akan sidangkan. Nama penuh? Random tu boleh bagi tahu tak? Objektif dia, kita nak mengadu kepada Memanda Tuanku Sultan tentang kesedihan rakyat Selangor, especially on our economy lately. Selangor especially dah turning down, you know, because of their political movement yang salah, yang whatever dia orang punya internal ni. Masalahnya kepada kita rakyat Selangor, you know, we have been wasting our time. Macam hari ini saya terbaca dalam akhbar utusan Malaysia, Dr. Zuhdi beritahu dah 9 bulan perkara ni berlaku di dalam negeri Selangor. So tolak balik, tolong tenang balik, dah 9 bulan. Jadi wasting time. So kami rakyat Selangor, bagi peniaga-peniaga, pelabur, macam mana, you know, sekarang pelabur pun takut nak buat keputusan sama ada ya ke tidak. So I think it is about time kita nak mengadu pada Sultan, kita ikut titah tuanku. So kita nak tuanku firm, dan kita juga antara pengisian dia, kita juga nak beritahu, kita juga mohon pada tuanku supaya siasat ni asyik suruh siasat Tan Sri Khalid aja memanjang, kan. Sekarang ni cuba kita minta dengan tuanku siasat pula orang yang mengadu ni. Sebab semalam SPRM buat keputusan yang Tan Sri Khalid, yang Mak Berhormat Menteri Besar, tidak didapati bersih. So sekarang ni bila didapati bersih, what is their next move? Nak buat pertuduhan lagi, because malam-malam tiap-tiap hari buat roadshow. So sekarang ni kita minta pihak Sultan siasat pula dia orang. Siasat dah, kita dah siasat Menteri Besar. So sekarang siasatlah orang tuan pengadu ni. Dah terlampau banyak sangat pertuduhan. Dan ni lately dalam blog pun dah macam-macam keluar. Even the Kajang Move punya sensitivity of the project blueprint paper pun dah keluar. So kita minta pihak yang menuduh Tan Sri Khalid ni jawab. Dan kita pun haraplah pihak Tan Sri Khalid sebagai an individual, bukan sebagai Menteri Besar, dia mengambil tindakan terhadap tuhmah dan segala fitnah ini. Biarlah dia in person, dia yang mengambil tindakan mahkamah. Wakil dah sampai. So boleh dapat nama penuh dia? Hazlan ada dalam. Oh, okay. Jangan bagi.